sumber-sumber data yang ada tentang Ki Hajah Ahmad Dahlan ini tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, tapi bukan berarti tidak ada. Tidak terlalu banyak yang selama ini kita ketahui atau yang selama ini diketahui oleh khalayak itu tidak terlalu banyak. Nah, inilah kenapa kemudian Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Museum Muhammadiyah itu membuat sebuah sebuah gebrakan untuk mencoba mengulik tentang Ki Hajah Ahmad Dahlan. Seperti apa sih gitu ya? Memang banyak sekali ternyata setelah dikulik oleh anak-anak yang sangat luar biasa ini, teman-teman kita yang ada di tim konten museum, ternyata masih banyak data-data tentang Ki Hajah Ahmad Dahlan yang bisa diperoleh dari berbagai macam sumber. Nah, ini nanti akan kita wujudkan dalam sebuah pameran digital yang mungkin akan bisa diakses dalam waktu tidak terlalu lama. Kita semuanya bisa tahu, Mbak Mutia juga mungkin bisa tahu, Mas Wasis juga tahu, ada data sumber-sumber lain tentang Ahmad Dahlan yang berhasil mereka dapatkan. Nah, ini menjadi satu catatan tersendiri bahwa mungkin memang diperlukan sebuah terobosan riset yang sangat intens berkaitan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah.